Singapura. Jadi aku sudah sampai di Singapura Changi Airport dan sekarang itu masih jam 6-nya Singapura, masih pagi banget, masih gelap. So, masih sepi. Enggak ada siapa-siapa. Jadi kita rencananya mau ke Jewel dulu kan. Di Changi kan ada Jewel namanya, yang itu ada air mancurnya itu loh. Nah, di situ. Tapi karena aku datangnya pagi banget, sekarang jam 6-nya Singapura atau jam berapa ya, berarti Indonesia berapa, jam 5 mungkin ya, lupa aku jamnya. Jadi di Indonesia masih jam 5, jadi masih gelap banget di sini juga. Nah, ini nah nanti kita rencananya juga mau ketemuan sama Kak Tari. Yoi, mas-mas sumut, ternyata di sini panas ya, bener-bener masih sepi rek ini mallnya. Kayak gini nah, gak ada orang. Oke, bener-bener gak ada orang, masih sepi. Sekarang jam 6 pagi. Nah, kelihatan gak? Nah, jam 6 paginya Singapura, jam 5-nya Indonesia. Jadi masih gelap. Oh, ini nah spotnya nah. Nah, spotnya sini nah. Harusnya bagus nih. Nah. Ini yang biasanya ada air mancurnya gitu. Dari atas ke bawah gitu. Tapi belum ada karena masih pagi, terlalu pagi ya, Rek ya. Oke. Oh, di bawah juga ada itu, Rek. Enak kali ya ke situ ya. Atau kita bawa ke bawah aja kali ya. Atau nyari tempat duduk aja kali ya. Oke, Rek. Jadi beneran enggak ada orang, masih sepi anjir. Kita naik lift aja lah. Liftnya mungkin bisa. Oh, bisa. Liftnya bisa, Rek. Kita ke lantai 1 ya. Liftnya transparan ini. Mantap. Oke, let's go. Nah, kayak gini nih. Keren juga nih. Gelap, Rek, tapi keren banget sih. Oh, ini ya. Nah, di atas nah. Yang harusnya jadi air mancur nanti kalau udah siang mungkin ya. Sekarang belum ada. So, kita ada orang berjilbab. Oke, guys, karena tadi air minumku habis dan aku mau tukar mata uang juga masih tutup. So, jadi aku kebingungan nih mau cari minum dan aku searching katanya ada dispenser gratisnya gitu. Nah, di situ. Terus aku muter-muter akhirnya ketemu di sana, guys. Terbantu. Dan akhirnya aku bisa minum lagi. Yeay. Udah haus banget tadi, gila. Untungnya ketemu. Jadi karena mau nuker mata uang tapi masih tutup konternya. Masih pagi banget soalnya. Jadi belum buka. So. Untungnya ada. Bersyukur sih hari ini, hari yang baik banget, anjir. Oke lah, sampai ketemu lagi, kita jalan-jalan nanti, let's go.
sama Kak Tari. Kondisi keretanya juga beda banget sama Jepang. Keren sih. Let's go. Okay guys. Sekarang di Paya Lebar Square sama Kak Tari. Ini toko makanan gitu ya? Apa? Kayak pasar gitu ya? Mall. Oh iya. Okay. Ngantri ya ini? Tapi kan kalau makan, kamu mau makannya mau dibawa apa makan sini? Mau makan di sana atau di sana bisa? Bisa. Kalau gitu aja. Di sana ada tempat? Enggak ada sih, ada duduk-duduk aja. Nanti kan bisa buat makan juga. Oh gitu, ya udah. Di sana juga enggak apa-apa sih. Oke. Menunya apa itu? Yang penyet. Boleh deh. Yang penyet. Indonesia. Ini Indonesia ya tadi ya. Iya. Bisa juga panas tadi itu. Sama. Oh iya. Ini juga boleh. Mau ini dibungkus apa makan ini? Bungkus kayaknya. Ada. Ya. Ini enggak ada itu ya, nasi lemaknya enggak ada ya? Ada di sini. Enggak ada. Sayang sekali. Boleh ini apa? Ada yang besar-besar. Belum ya? Sayang sekali belum siap, jadi kita nyari yang lain dulu. Yang ini kok ngantri banget ya? Yang sini ngantri banget guys. Best of Indonesia. Udah oke. Padang mau mana? Padang, semur jengkol. Berapa? Dua. Bungkus ya? Iya. Wah, Singapura keren. Tapi karena ini masih. Okay, jadi kita mau nunggu kereta lagi. Tinggal jalannya nanti yang jauh ya. Jalannya sekitar 20 menit tadi. 20 menit. Mantap, jalan kaki kita. Makanya aku agak prihatin gitu bawa kamu ke sana sebab enggak ada waktu. Hey, datang guys. Kita masuk. Ini banyak bahasa Melayunya banyak ya. Kita udah keluar. Gimana ini kita? Wah, mantap. Mana? Tuh. Oke, let's go. Enak ya tempatnya ya? Pertengahan kota. Oh, ini pertengahannya? Oke, jadi kita sekarang ada di apa ini namanya? Sungai. Ini sungai apa kak? Ini kak? Sungai apa namanya kak? Marlayan. Mana ini Marlayannya? Seberang sana katanya, Rek. Oke, guys. Kita jalan dulu ke sana. Keren ya. Tapi cuacanya cukup panas. Iya. Panas ternyata. Marlayan. Kalau Marina Bay-nya mana? Halo. Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah sampai Singa? Belum. Lancar lah, ini lancar lah. Namanya siapa? Ya
Yanti. Mbak Yanti. Ayo main sini. Ya. Ya. Oke deh, siap. Oh iya. Ya, 18. Udah, Bang. Nanti kalau lagi, Bang. Kita jalan. Panas, Rek. Bentar lagi. Sekarang masih pagi, Mas. Udah berapa? Ini jam berapa sih? 10. Setengah 10. Ini panas banget. Setengah 10. Ini Singapura. Kayak begini lah. Kalau malam? Berlian. Itu yang gede ya? Jadi kita sekarang di Merlion. Nah, kayak gini nah. Singapura. Keren anjir. Singapura guys, let's go. Oke guys, so kita di sini. Atau mesinnya sama juga di marina. Mantap. Orangnya banyak juga rame. Jadi kita panasan sih, panas banget sini sumpah. Keren, mantap. Di sini pada buka masker, udah bebas masker, guys. Mantap jaya. Oke, kita cari oleh-oleh guys. Tapi kayaknya bagus ini deh. Bagus, enggak? Udah. Mau gantungan baju buat adik kamu atau siapa? Iya boleh. Boleh deh, boleh. Yang mana? Ini. Yang ini. Oh ya itu satu. Sama ini juga L Singapura ini satu. Apa lagi yang mana buat lagi? Adik kamu nih cantik nih buat adik kamu nih. Iya satu. Apa? Ya oke. Okay. Apa lagi ya? Ini ya, kamu punya lemari es kan? Ini baru tempelin di lemari es kamu. Boleh satu. Oke. Oke. Yes. Apa pun nggak apa. Oke, Rey. Jadi kita akan menuju ke Jewel lagi. Karena tadi pagi masih tutup dan belum nyala airnya. Jadi masih harus kesana lagi nih. Harus coba lihat lagi. Oke, guys. So, kita sudah ada di Jewel. Jadi kayak gini. Tadi pagi belum ada ya? Tadi pagi belum ada. Nah, ini dia. Wah. Gila. Rame. Ayo, sana yuk. Thank you.
Keire. Oh. Jadi kayak gini nih air terjun yang kita datangin tadi pagi. Kayak apa ya? Harusnya malam sih bagusnya. Karena sekarang siang jadi nggak ada lampu-lampunya, cuma air terjun. Gitu. Banyak orang yang foto juga. Itu nah gelap nah air terjun. Nah, ini dia yang kita samperin tadi pagi. Ini deh yang kita samperin tadi pagi. Hey, let's go. Banyak orang yang foto soalnya. Banyak orang yang foto, jadi kita udah mulai rame. Tadi pagi sepi banget, tapi gelap. Jadi kita nggak bisa lihat. Kita sekarang bisa lihat. Bagusnya, tapi banyak orang. Aduh, yaudahlah. Kita puter dulu, puterin lagi. Kayak gini, Rek. Seperti itulah kira yang ada. Ini ada air mancur dari atas gitu loh. Ini, ini ada air mancurnya dari atas sana. Di sana-sana juga ada banyak orang di atas-atas sana. Gila. Oh, di sana juga ada orang di atas sana. Oke. Keren Singapura. Jadi nanti kawan-kawan kita main lagi ke Singapura lagi. Kita jalan ke mana aja yang kita mau. Jadi mungkin teman-teman rekomendasinya mana, kalau Singapura kita harus kemana, tulis aja di komentar ya. Let's go. Oke, guys, jadi kita mau pulang lagi ke Indonesia.